Oke, assalamualaikum cuy. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga Anda sehat selalu. Oke, jadi di proyek kali ini saya memberikan tutorial cara mengganti seal crook as pada motor Yamaha Nmax. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Di sini seal crook as punya saya itu udah mulai rembes oli ya. Nih, bisa kita lihat kotor banget dengan oli. Nih, ini belum parah banget ya. Kalau yang parah banget tuh sampai luber-luber ke sini ya. Sampai dia banjir gitu kan CVT-nya. Dan akibatnya kalau sampai keluar oli seperti ini masuk ke CVT itu bisa menyebabkan slip pada area CVT ya. Juga tentunya bisa mengurangi volume oli ya. Seperti itu, sekarang langsung kita bongkar aja. Langsung kita congkel aja menggunakan obeng min ya. Nah, seperti itu. Lalu kita bersihkan CVT-nya ini, jangan sampai ada oli atau ada debu ya. Karena percuma kita ganti kalau masih kotor, nanti gak lama bocor lagi ya atau rembes lagi sealnya. Bisa kalian lap menggunakan lap kering yang bersih atau menggunakan tisu. Bisa kalian bersihkan ini menggunakan karbu cleaner kalau ada, kalau anak gak ada nggak apa-apa, tinggal dilap aja ya. Oke, kalau sekiranya udah bersih, langsung kita pasangkan aja seal crook as yang baru ya. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan aja perlahan menggunakan obeng min ya. Ini tinggal kita getok-getok aja pakai kunci T ya. Ini pelan-pelan aja ya, sampai perlahan masuk. Oke, sampai sekiranya udah rata ya. Jadi udah masuk sedikit ya. Kalau gak rata banget sama crankcase-nya ya, tapi agak masuk sedikit. Jangan sampai mentok juga ya. Kalau sampai mentok bisa kegesek gitu kan nantinya. Oke, itu jadi untuk seal crook as ini kalian bisa beli di bengkel resmi langsung ataupun di bengkel yang terpercaya yang original, atau nanti saya coba sematkan link pembeliannya di deskripsi atau di kolom komentar ya cuy ya. Nah, oke, sudah terpasang. Seperti itu ya caranya ya cuy ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya project kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya semoga Anda sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.